Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir selama bulan suci Ramadan meniadakan layanan jemput bola untuk masyarakat. Pihak Disdukcapil hanya melayani di kantor dinas dan UPT terdekat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir Andi Rahman. Andi menjelaskan selama Ramadan pihaknya hanya membuka layanan di dinas dan UPT terdekat. Namun usai Ramadan nanti pelayanan jemput bola tersebut kembali dijalankan di daerah pelosok. Sementara untuk layanan keliling nanti Disdukcapil Rohil akan melayani perekaman IKTP, KK, KIA, akte, surat pindah dan layanan lainnya. Sebenarnya kita mulai untuk di berapa titik kecamatan lagi, nanti kita susut jadwalnya Pak. Berarti bisa kita ditiadakan dulu untuk selama ini Pak? Untuk Ramadan kita ditiadakan dulu, ditiadakan dulu karena fokus di kantor-kantornya, di UPT atau di kantor dinas. Itu kegiatan apa tuh Pak? Yang jemput bola itu biasanya kita lakukan? Ya kita mendekatkan inilah, mendatangi penduduk, artinya mungkin penduduk yang agak jauh dari kantor, kantor dinas, jadi kita datangi, tapi sebelumnya kita hubungi dulu kepala desanya atau penghulunya, kita minta fasilitas tempat, kemudian memberitahukan kepada warganya, sehingga warganya datang ke tempat yang telah ditentukan, disitulah kita mulai melayani, tapi khusus di desa itu aja. Pelayanan jemput bola akan terus dilakukan usai Ramadan di pelosok desa, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki data kependudukan, apalagi saat menghadapi pilkada pada bulan November nanti. Dari Rokan Hilir, Julius, melaporkan.